Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Klinik Pusaka Channel, teman-teman ya. Jadi kali ini kita menampilkan sesuatu hal yang terbaru ya. Di mana hal terbaru tersebut baru kayaknya muncul di Klinik Pusaka seperti ini ya. Jadi sebelumnya kita sudah nge-review yang seperti ini, teman-teman ya. Hanya saja yang kemarin itu yang kayu bikin juga kebetulan sama. Hanya saja bilanya yang berbeda. Nah, di mana bila tersebut itu masih termasuk golongan agak lumayan sepuh, bisa dikatakan kalangan menengah lah ya. Jadi untuk sarungnya itu tidak perlu dihiasi lagi ya. Kayaknya ini sudah sempurna sekali, teman-teman ya. Jadi ini sudah sangat sempurna, teman-teman, di mana kayunya itu bercorakan seperti ini, barik macan-macan ya. Barik macan tuh, teman-teman. Jadi intinya di bilai ini pokoknya spesial deh. Ya, jadi sungguh sangat spesial seperti itu. Jadi di mana hulu dan pengulunya dengan aksesorisnya itu sudah sangat keren ya, untuk dijadikan koleksi pribadi, mau disimpan, mau dibawa. Nah, seperti itu. Jadi untuk kali ini memang ukurannya tidak panjang dan tidak pendek. Nah, ini memang khusus untuk disimpan di rumah boleh, dan dibawa juga kemana-mana boleh, teman-teman ya. Jadi intinya masih teman jalan lah seperti itu. Jadi baik, teman-teman, untuk yang baru mampir, kembali kami ingatkan, jangan lupa like dan subscribe dan bunyikan notifikasinya. Jadi setiap saya upload video, pasti teman-teman masuk notifikasi di handphonenya ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja lihat seperti apa bilanya yang kita mau review. Ya, jadi ini kita sebelum kita masuk ke bilanya, kita nge-review dulu kayunya. Jadi kayunya ini memang sangat cantik, teman-teman. Ini kita zoom nih. Ini memang sangat cantik ya. Jadi ini belum diapa-apain ya. Ini menggunakan kertas gosok saja, teman-teman. Jadi kayunya seperti ini. Ada nama apa maksudnya, ada kualitas, ada harga tentunya ya. Jadi untuk harganya jangan malu-malu ya. Biasanya itu yang beri seperti ini, teman-teman, biasanya itu agak apa namanya, agak malu bertanya kan, dikiranya body secantik ini mahal, padahal itu harganya itu ya relatif lah, teman-teman ya. Jadi untuk slogannya itu kita pasangkan atau kita kasih seperti ini, harga apa namanya, selera pejabat, harga merakyat. Nah, kayak seperti itu. Jadi selera pejabat itu mahal-mahal, tapi selera pejabat itu biasa-biasa, hanya saja kelas ya. Tapi ya lumayan lah untuk dijadikan koleksi pribadi, teman-teman. Intinya tidak mahal dan tidak murah seperti itu. Kita ambil tengah-tengah saja. Baik, teman-teman ya, jadi kita langsung saja masuk di bilanya. Jadi seperti ini ya, kita rapikan frame-nya dulu. Nah, ini kayaknya sangat menarik lah, pokoknya cantik, teman-teman. Nah, kita lihat bilanya. Jadi ini ada salah satu jenis body gecong, teman-teman, yang kita review pada hari ini. Gecong itu seperti ini, teman-teman, tampilannya dengan pamor apa namanya, dato-dato atau biasa bilang apa namanya, apa ya, tebak jampu ya, teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi kualitasnya itu memang sangat seperti ini ya, gak seperti apa ya. Jadi ini ada seperti kapas ya, teman-teman, tapi enggak ngaruh ya, malum kita sudah mencuci ya, seperti itu. Baik, kita langsung review saja bilanya seperti ini, teman-teman. Jadi ini kadar urat sudah dapat, teman-teman. Bilanya juga itu jangan ditanyakan, ini agak sedikit apa ya, maksudnya belum terlalu maksimal cara pencuciannya, namun seperti ini untuk body kelas seperti ini kayaknya lumayan lah, dengan pamor, dengan dibalut dengan apa namanya, dibalut dengan meteori, teman-teman ya. Ini banyak hitam, teman-teman bisa lihat ya. Pengubilannya juga seperti ini, teman-teman. Ini belum kita zoom. Nah, kita zoom. Nah, tidak tebal, tidak tipis. Nah, teman-teman, seperti itu. Nah, kita lihat di sebelah kiri. Di sebelah kiri juga itu seperti itu, teman-teman. Hanya saja di sebelah kiri itu agak menarik di sini. Kalau kita mencari urat, sudah dapat uratnya. Uratnya dan bunga garamnya juga dapat, teman-teman. Nah, ini biasa disebut dengan bunga cikla ya. Nah, ini dapat, teman-teman. Intinya, pokoknya, apalagi... Ini dia, ini yang seperti ini yang kita senang ya, yang kita sukai. Nah, ini seperti kedap-kedip ya. Nah, memang ini bunga garam saja belum terlalu naik karena pencuciannya juga belum maksimal, teman-teman. Intinya barang ini cantik dan keren ya, khusus untuk dijadikan koleksi pribadi atau pemakaian pribadi juga boleh ya. Mulai dari kayu, besi itu sudah cantik, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal gas saja ya, kita gas. Jadi yang sudah dapat nomor kontak langsung saja WA saya ya. Jadi yang ingin mau bertanya silahkan tinggalkan komentar, karena saya komentar itu tidak pernah saya tutup, selalu saya buka. Jadi teman-teman bebas mau berkomentar apa ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Nah, baik teman, sekali lagi kami ingatkan ya, khususnya yang baru-baru mampir di sini ya. Jadi untuk video sore itu kita tayangkan tiap hari, dan untuk dari sepanjang selama 5 menit. Kemarin kan sempat buat 10 menit, kayaknya agak bosan. Jadi kita kurangi durasinya saja, teman-teman. Jadi tidak perlu lama ya, seperti itu.
tampilannya seperti ini. Jadi tinggalkan like dan komentar ya, dan ya lebih khusus tekan subscribe ya teman-teman, dan bunyikan notifikasinya agar setiap saya upload video teman-teman mendapatkan video terbaru dari saya. Dan salah satu subscriber juga itu salah satu penyemangat saya untuk terus membuat konten untuk kalian semua ya, kayak ginilah teman-teman ya, jenis-jenis kecong. Baik teman-teman, sekian video dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pusaka.